Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kalau kita melihat uploadan sebelumnya tuh tentang pohon cemara kipas, itu harganya ngagetin, harganya jutaan. Yang ini jutaan, yang ini jutaan, semua jutaan. Nah, padahal produksinya cuma kayak gini nih, tuh. Cuma begini doang. Jadi bagian-bagian pucuk pohonnya kita potong, kita tuncep-tuncepin aja di tanah. Nah, ini menurut saya ini peluang-peluang yang bagi semua orang bisa melakukannya. Cuman bahasanya ada tangan dingin, tangan apalah begitulah, tangan panas, tangan dingin. Nah, ini kita ke pembudidaya yang menjual harga cemara kipas dengan angka ratusan. Yuk kita simak yuk. Itu tuh bentar gue tinggi apa lagi nih. Assalamualaikum, cemara kipas nih berapa nih? Sana lagi bibit banyak pun ada 3000 pohon ya. Ini berapa nih? Jelek emang kagak bentuk, no yang cakep bentuk emang. Tapi dicoba lagi. Enggak, ini jelek nih. Ini mah dijual lagi, Bang. Cil. Tubuhnya enak tapi lucu. Gede, tapi tingginya tinggi segini dia maunya. Ini berarti 1,5 meter. Iya benar, tingginya ini tuh kurang gede. Tunggu potong bentar. Ini kita lagi iniin konten ini. Tunggu kenapa dulu dibuang ya? Ini harga berapa ini? Ini berapa ini? Cepet. Ini kalau ini enggak apa-apa, cepet. Ini 2,5. Cing bener banget, Mas. Orang cemara dituncep aja hidup sih. Iya, Mas. Aduh. Ya kalau tangannya enggak adem ya. Wes, tangannya enggak adem. Wes, kata. Aha, omongannya pemirsa. Kalau tangannya enggak adem, kasih lihat orangnya. Gimana kalau tangannya? Kalau tangannya kagak adem. Mati. Tapi ini bisa dibawa pakai motor. Kalau tadi pakai mobil lah dibawanya kegedean. Subscribe gratis, tidak mengurangi apa-apa. Hanya klik subscribe, lalu klik lonceng. Tidak mengurangi apa-apa, gratis. Ingat itu, gratis. Saling berbagi agar channel ini terus terbangun. Ya kita ya pemirsa, semoga bermanfaat kontennya. Akhirnya kita dapat juga nih, tinggal milih mau ini. Soalnya lagi bikin taman ini, yang mesen beginian, bingung saya. Beneran ini, saya ada orderan taman. Rumput gajah mana sini? Di bawah TP ya? Ya udah tak ke sana. Meterang. Banyakkan tanahnya. Tuh, udah diajarin tuh kalau beli rumput gajah jangan meteran. Jangan karungan. Berbagi enggak pernah rugi kalau enggak pernah berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau kamu merasa mendapatkan ilmu atau pengetahuan baru, boleh dong beri jempol agar memotivasi saya untuk terus berbagi. Dan apabila kamu merasa teman, sahabat, atau kerabat kamu juga patut tahu hal ini, boleh dong bantu share ke mereka. Dan aktifkan loncengnya supaya kamu menjadi yang pertama tahu apabila saya mengupload video terbaru di channel ini.